Okay, buat masa ni saya pun dah melawat dua kali sebelum apa tu tanah mendap yang kedua itu saya ada di sana, dan tanah mendap yang kedua itu pun saya datang melawat juga untuk tengok. Arahan yang saya berikan kepada pihak polis, kepada OCP di Dawangi sendiri dan KP, kita akan menutupkan semua chamber-chamber. Dia ada chamber dan dia ada satu dia punya dia panggil set pembentung tu, minta untuk ditutupkan laluan itu saja. Dia tidak mengarahkan mana-mana kedai ditutup, perniagaan tidak ditutup. So laluan untuk ke chamber tu lebih kurang dalam 70 ke 50 meter. Dia ada 5 chamber daripada jalan Masjid India sehingga jalan Raja Laut, lebih kurang dalam 1.5 meter saja. Laluan itu saja chamber, ada 5 chamber. So laluan-laluan lain kita tak tutup. Nanti laluan itu memang bukan untuk masuk kenderaan, masuk untuk jalan kaki. So masih lagi saya ingat saya pun tidak mau menyentuh panjang yang ni, pasal kita bukan teknikal, just untuk keselamatan daripada polis, itu yang kita buat. Tak perlu nak gazetkan dia zon tak selamat, tak perlu lagi. Kalau kita nak gazetkan dia zon tak selamat, kita terpaksa gazetkan bahawa ini adalah bencana dan kita terpaksa apply MKN 2021 atas bencana. Ini bukan bencana. Ya. Tetapi saya kena bagi tahu ini. Walaupun dia bukan satu bencana, tetapi kita punya action, tindakan pihak polis, pihak bomba, DBKL, agensi nuklear, RELA, JEPA, apa tu angkatan pertahanan, Indah Water Consortium, kita bertindak seolah-olah ini adalah satu bencana. Dia ada dirikan dia punya pusat kawalan operasi, dia kita bergerak ke arah itu, tapi kita tak declare dia bencana.